Political parties are still allowed to do charity works during the holy month of Ramadan. A member of the General Election Supervisory Agency, Loli Suhenti, stated that the political parties are prohibited to do their campaigns before official campaign period begins. With many such activities, the agency has stepped into to urge the parties not to do any campaigning before the official period from November 28, 2023 to February 10, 2024. Dalam konteks ini Bawaslu berkepentingan untuk melakukan upaya pencegahan sejak awal. Kami membangun komunikasi yang konstruktif dengan teman-teman partai politik. Mudah-mudahan dengan upaya ini Ramadan yang akan kita lewati kemudian menjadi sepi dari dugaan pelanggaran pemilu. Sama-sama kita tahu sekarang memang belum masa kampanye, tapi sekarang adalah masa sosialisasi. Seringkali lalu kalau berkaca dari peristiwa di 2019 misalnya terjadi upaya yang mengarah pada kampanye di tempat-tempat yang dilarang. Misalnya adalah tempat pendidikan, lalu tempat pemerintahan, juga tempat ibadah. Lalu yang kedua adanya upaya kampanye terselubung yang kemudian berpotensi terjadinya politisasi, identitas, politisasi SARA yang kemudian ini menggunakan bulan suci Ramadan. Nah itu beberapa hal yang kemudian di dalam mitigasi resikonya Bawaslu itu muncul. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang untuk berbuat kebaikan. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang bersedekah. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang untuk memberikan santunan. Yang Bawaslu larang adalah kemudian yang dilarang dalam Undang-Undang 7 2017, misalnya menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya.